adalah kisahku, tentangku, dan ya ini aku. Lahirku di Martapura, Oku Timur, kota yang terkenal dengan Duku Kemringnya. Titik baru ini baru aku pijak, semuanya berawal dari sini. Misi mas, lihat ruang kelas di sini ya? Iya nih, gue juga lagi nyari ruang kelas. Gue juga A, sekelas dong. Iya, kenalin, gue Zona, gue Chris. Iya, sekelas kita. Yaudah, yuk. Inilah awal perkenalan kami. Bagaimana aku tak akrab dengannya? Ternyata dia adalah seorang anak rantauan. Nasib kami pun sama, mengejar mimpi walau diremehkan orang lain. Tapi hari ini kami buktikan kalau kami mampu untuk itu. Oi, Halukan bantuin dong, gue diserang. Oi, oi. Oi, ya Allah. Siapa sih Halukan ini? Bodoh banget sih. Nih, gue kan Halukan. Lo Halukan deh. Bodoh. Sudah, lanjut. Males gue main ini. Sudah. Kalah. Bet apaan sih lo? Ini nah, kampanye Pak Jokowi gila. Rame banget enggak sih? Oh. Zon. Apa kabar? Baik nih, Kak. Ya dong, ini baru mabar tadi. Mabar apaan? Itu Pak ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Oke, main lagi yuk. Mabar kita. Main lagi ya. Ganteng 21 namanya, Ganteng 1. Hegan jomblo abadi namaku. Oke, main yuk. Enemy double kill. Iya, jadi gimana? Pasti kan pilihan kita Pak Jokowi? Enggak lah. Kenapa emang Jokowi? Ya, gimana enggak Pak Jokowi dong? Pembangunan kita merata, terus infrastruktur kita berkembang pesat, pembangunan di Papua juga maju, banyak tol, banyak MRT sekarang. Iya enggak sih? Logistik mahal. Impor pangan di mana-mana. Padahal petani kita sama-sama ada pangan loh. Kita makmur. Kenapa harus impor? Terus juga di mana beras mahal. Mbak, mau kemana mbak? Mau nyoblos ke TPS depan. Ngapain nyoblos? Iyalah harus nyoblos, kalau kita nggak nyoblos kita nggak bisa bikin perubahan di negeri ini. Yaudah duluan ya. Iya mbak. Ya pak, lu sejendal daripada presiden kita ngurusin. Sudah. Kalian tahu nggak sih teman? Siapapun pilihan kita, itu hanya sebatas pilihan. Dan jangan karena kita beda pilihan, kita bertengkar. Dan tidak ada jalan tengahnya untuk kita golput, karena golput itu bukan pilihan. Aku mengerti sekarang, tanpa memilih, kita tidak bakalan bisa membuat pergerakan. Dan tanpa pergerakan,
kita tidak bakalan bisa berubah menjadi lebih baik. Walaupun pilihan kita salah, kita masih mempunyai waktu untuk memperbaikinya. Setiap dari kita memiliki waktu yang sama dengan orang cerdas. Namun, orang-orang cerdas menggunakan waktu yang sama dengan orang biasa dengan cara mereka yang luar biasa. Perbedaannya cuma bagaimana cara kita menggunakan waktu. Artinya, perbedaannya cuma didasari atas berani mengambil pilihan, ikut menjadi bagian dalam sejarah, atau berhenti memilih dan hanya menyaksikan sebuah sejarah. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menggunakan hak suara kita, karena satu suara sangat menentukan. Ya teman, semuanya hanya masalah rasa, tapi esensi dari demokrasi adalah berani memilih. Saatnya kita bersuara, karena suara kita menentukan masa depan bangsa. Satu suara untuk satu masa depan.